Terus yang ketiga, ini tuh bisa dipakai, masih bisa berfungsi walaupun ada mikrofon yang mencolok. Yang nyolok. Halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Wijen. Miau miau miau. Oke, teman-teman, di video kali ini saya mau review produk ini. Namanya Flat Bluetooth Kinestero. Nah, ini tuh sudah saya unboxing. Videonya ada di sini. Silakan diklik kalau mau lihat. Nah, sekarang saya mau review headset ini berdasarkan pengalaman pribadi saya. Jadi, ini tuh ada plus minusnya. Untuk yang plusnya, ini tuh bisa dipakai dengan jarak kurang lebih 10 meter. Jadi, HP-nya ditinggal di atas TV gitu kan, terus sambil dengerin musik sambil kita aktivitas itu bisa. Selanjutnya yang kedua, ini tuh praktis. Misal kita di dalam bus, nah praktis gak ada kabel kan, gak beribet gitu kan, jadi kita pasang, kemudian kita dengerin dan HP-nya disimpan deh di dalam tas itu. Selanjutnya yang ketiga, ini tuh masih bisa berfungsi walaupun ada mikrofon yang nyolok di HP. Misal sih ini ngedit kan butuh apa ya, dubbing. Nah, ini bisa dengerin sambil kita dubbing udah dengar. Oh gitu. Nah, ada Bluetooth yang satunya, saya itu punya satu lagi itu tuh. Jadi, kalau misalnya ada mikrofon udah nyolok, ini tuh enggak bisa dipakai. Jadi salah satu gitu. Kalau ini bisa, dua-duanya bisa berfungsi sejalan. Gitu. Untuk kelemahannya, kalau terhalang tembok, ini tuh agak gimana ya? Putus-putus gitu suaranya, enggak jelas. Berhenti putus-putus seperti itu. Selanjutnya, ini tuh terputus sendiri padahal masih terhubung gitu loh, masih ada tandanya terhubung tapi kok ini nggak dengar suara apa. Itu sih yang enak. Ya sekian deh video kali ini, kurang lebihnya saya mohon maaf, semoga bermanfaat ya, ketemu lagi di video selanjutnya ya. Assalamualaikum.